menganggarkan ini tanah, menganggarkan untuk bagaimana supaya ini ternak-ternak masyarakat yang mau dijual yang produktif kita bisa ambil. Nah ini ya, untuk membeli ternak-ternak masyarakat ternak diambil oleh. Nah, dan juga tetap didukung dari tingkat satu, Pak. Kemudian pemeliharaannya gimana, Pak? Yang dikasih diambil pemerintah. Nah, kemudian kita bisa memberikan kepada masyarakat. Oh gitu. Iya. Untuk setiap pengadaan kegiatan ya, setiap ada kegiatan atau proyek ya kita itu pemerintah memberi pengadaan dan subsidi ya. Kalau nggak ada kegiatan, Pak, nggak ada proyek. Kalau seandainya tidak ada kegiatan, bukan. Artinya kita menganggarkan begitu, kemudian kita beli, ya, kita beli, kemudian kita kasih masyarakat. Kemudian masyarakat ini memelihara, kemudian kita gulirkan kepada masyarakat lain. Gaduan katakan ya, pintar gulir atau pengeluaran. Yang ini baru-baru ini juga sebenarnya kita telah, provinsi membantu kita karena kita sudah kehabisan dana. Akhirnya provinsi membantu lagi untuk membeli ternak sapi yang betina produktif. Betina produktif kurang lebih 100 ekor. Singosari? Singosari. Itu apa? Bibitnya dari Singosari, tapi sapinya tidak imun. Oh iya, anak-anaknya dong. Oh, anak-anaknya dong. Jantan sapinya ya ini. Apa? Alanya semua ini. Pasar Baru, Selmar. Selama ini yang jadi kendala manajemennya gimana? Ada enggak? Ya, apa? Kendala-kendala yang ditemui? Kendala-kendala dalam pasaran apa? Alhamdulillah, ada. Ada? Iya. Ada kendala? Artinya kesulitan-kesulitan? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Kecuali kemarau panjang. Kalau kesulitan yang paling sangat dirasakan apa, Pak? Kemarau, Pak. Karena musim, ya? Rumput, ya? Cuaca. Rumput susah. Pangan ya, jadi pangan. Kalau ini kan baru dipotong dengan dagingnya, kulitnya dijual di mana? Kalau yang kayak gini, laku nggak kulitnya? Laku ya. Sama yang sapi lokal itu? Mahal yang sapi lokalnya itu? Lokalnya sini Bali, Pak. Bali? Oh, Bali. Lokalnya sini Bali. Jadi yang dimaksud sama-sama sapi Jawa. Jawa itu apa? PO. Nggak dimanfaatkan, dibuang gitu aja? Dimanfaatkan lepas di petani, Pak. Kemudian, Pak Ji, ada yang sangat... Ini Pak Ji memelihara tenaga kerja ya. Iya, iya. Dengan jumlah ternak berapa ekor sekarang Pak Ji memilikannya? Ada 100, Pak. Untuk berapa ekor sapi? 13 orang. 13 orang. 100 sapi 13 orang. Iya. Jadi di samping pengemukan di sini, saya jelaskan di samping ada pengemukan di sini juga beberapa ternak ini yang tersebar untuk pengembangan. Kalau yang khusus di sini ya 13 orang ya. Iya, iya. Nah, jadi yang 13 orang itu menangani berapa ekor sapi? 100. BEB-nya gitu loh, Mas. BEB ya? Anonya. Kos yang dikeluarkan untuk itu apa ya, cocok gitu. Biaya yang dikeluarkan untuk kalau saya rata-rata kan dengan hasil 25.000 per hari satu orang. Iya. Jamin makannya, Pak. Satu orang itu, Pak. Iya. Per hari. Masuk putarannya dari hasil penjualan sapi yang ini berapa sapi ya? 13 orang itu kalau tadi katakan 100 sektor kan tersebar di mana-mana itu yang ada di daerah oleh petani langsung. Gaduan istilahnya ya, kalau kami gaduan. Di sini apa juga ada, Pak? Nah, itu kan kita nggak mikir, Pak Ji nggak mikir biaya itu, mungkin hanya sharing atau bagi hasil antara bagi hasil, ya. Tapi kalau yang di sini, 13 orang itu dia mengelola berapa ekor sapi? Iya, sekitar 80 ekor ya, yang di sini, yang ada di tempat di petani, ya, ada juga sekitar 70 ekor. Yang 70 ekor itu paling mahal. 80 ekor, jadi bukan 100. Sampai berapa tahun buaya itu gampang? Bukan, kalau suhunya tinggi, suhu ini ya tinggi, itu jantan semuanya. Di atas 80 derajat Fahrenheit. Tapi kalau kurang itu betina semua gitu. Oh, jadi ya dipengaruhi oleh suhu toh, Pak? Itu buaya gitu loh. Dan kalau seperti buaya ini di air darat enggak tahu. Ya. Pak Haji siapa? Haji Pacong ya? Haji Pacong. Pacong. Iya ya. Bapak kerja di sini ya, Pak? Iya. Mulai jam berapa sampai jam berapa, Pak?
Jam 6 pagi sampai tengah 6 malam. Tengah 6 malam. Oh, jam 6 malam. Jadi enggak full satu hari satu malam enggak ya? Biasa. Proses kerjanya gimana, Bapak? Proses kerjanya jam 6 itu jadwalnya apa saja? Siang saja. Ambil rumput terus? Masih makan sapi. Terus? Kalau anu bantu bersihkan kandang sapi apa ya? Banyak. Kalau sapi kena penyakit tuh sering enggak, Pak? Ya punya biasa juga saya kena punya penyakit, tapi penyakit biasa. Sakitnya sakit apa? Seperti punya enggak mau makan. Enggak mau makan. Atau mencelek. Cacingan dan lain sebagainya itu biasa. Terus kemudian di cara pengatasannya kalau sapi itu sakit seperti itu gimana? Dikasih artinya pengobatan. Pengobatan? Iya. Tahu pengobatannya? Iya. Apa, Pak? Seperti punya obat cacing yang dikasih warung berupa kapsul. Kapsul. Kalau punya mencret biasa atau tidak mau makan, ya kita kasih juga punya vitamin-vitamin. Dan obat-obat artinya anti mencret. Anti mencret? Iya. Mas, desanya desa apa ini? Karatengai. Karatengai. Ini miliknya Pak Haji siapa? Haji Pacong. Namanya Pak Haji Pacong. Bu, maaf ya Bu, ibu istrinya Pak Haji Pacong ya? Jangan dulu Pak Dalman. Istrinya Pak Haji Pacong. Iya, Pak, iya. Oh iya. Anu Bu, ingin tahu untuk profil Pak Haji Pacong itu. Selain petal ternak sapi ini hobinya apa, Bu? Penggilingan padi, Pak. Penggilingan padi. Untuk masalah kaitannya dengan ternak sapi ini, Bu, bisa membantu di bidang apa, Bu? Kalau saya? Iya. Sama di dalam penggilingan padi apa? Oh, penggilingan padi. Jadi kayak aja ya, sudah dibagi kalau Pak Haji itu peternakan, jadi Ibu untuk yang penggilingan padi. Saling membantu gitu, Pak. Kalau di bidang ternak sapi saya ikut membantu. Profil Pak Haji mungkin tahu Ibu karena apa? Ada istrinya ya profilnya. Iya. Dulu sekilas perjalanan sebelum ini ternak sapi sama beliau nih. Ya, sudah sejak kecil Pak dia begitu, sudah temurung dari orang tuanya ternak sapi. Kalau kendala yang paling sulit dihadapi ketika sapi ini dalam kondisi bagaimana, Bu? Maksudnya kalau pengaruhnya pada perekonomian rumah tangga lah gitu. Sehingga kadang-kadang mengalami semacam bangkrut. Pernah enggak? Biasa kalau begini nih, kalau agak besar biasanya ada yang mati. Ada yang. Iya. Biasanya matinya karena apa ya? Atau kurang pangan atau ya, karena cuaca atau? Ada penyakitnya juga, Pak. Saya juga pernah satu saat mengalami kegagalan pernah. Di sini, Pak. Iya. Biasa juga kadang kalau apa itu namanya deh. Biasa juga sampai sapinya atau biasa dikasih anu. Biasa kan jenis vitamin itu ya. Iya. Kalau pasaran yang paling ya, hari-hari yang paling menyenangkan ketika sapi itu pasarannya memuaskan itu di bulan-bulan apa? Di bulan musim kurban itu, Pak. Kurban. Lebaran haji itu. Jadi kalau kurban mungkin stoknya bisa ditambah stok apa? Sapinya. Sekarang sapi kan yang dimiliki sekitar 100 atau berapa? Iya, lebih. Lebih. Iya. Kalau misalnya musim-musim kurban itu ngambil dari luar atau dari ngambil luar, ngambil dari lagi? Luar sebagian, iya. Ditambah dari luar kan biasanya hampir 200 kita kasih kan keluar kalau musim kurban, Pak. Iya. Biasanya lebih 100 dijual. Kamu sapi yang Bali ini keistimewaannya baru sumpah contoh tengok di suatu ngurung sang itu. Mimiknya. Wong edian. Irunge. Ini lain dari Pak Haji Pocong.
Berapa? Di sini ya bervariasi juga Pak, antara 23. Berapa? 23 ya. Bukan, rupiahnya, per ekor. Iya, betul. Retribusi. Oh, retribusi. Satu kali potong 25.000. Jadi sebelumnya petugas ngontrol dulu, lalu diperiksa, baru boleh dipotong. Iya, itu juga. Kok tasnya? Tinggi sapi Bali. Hah? Tinggi sapi Bali. Bukan, saya tanya berapa? Ya? Itu nggak apa? Urat, anggar, surat yang ini sih lah. Polono ya kau. Ya, dari tadi. Kal irah. Oh, jual kok? Nah, jual biasanya sih. Kan setiap tahun kan setiap 3 tahun itu kita sudah dapat anak-anak satu sama yang induknya itu. Induknya nanti ditarik, dijual, uangnya masuk kembali ke kita. Ayo pun tiga kali.